selamat pagi, pagi, siang, sore, malam, pokoknya halo, ketemu lagi dengan saya Bidan Yesi dan Thalia di YouTube channelnya Bidan Kita. Masuk hari ke-21. Hari ini kita belajar untuk melakukan gerakan yoga tapi pelan, santai gitu, sambil kita berusaha untuk merilekskan dan menyembuhkan semua luka atau semua injury atau semua ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan. So, gerakannya lambat, pelan, banyak gerakan tidurnya juga gitu. Dan gerakan untuk release stress muscle dan juga gerakan untuk panggung. So, nggak usah ngomong lama-lama, kita mulai lagi ya. Oke, silahkan duduk di atas tulang duduk. Tentu dikasih selimut atau balok, boleh Anda taruh di atas balok. Balok boleh dipakai buat duduk, tapi ini kebetulan aku udah pakai buat tumpukan selimut. Jadi supaya apa? Supaya dari panggul sampai lutut itu satu garis atau lebih tinggi lutut, lebih tinggi panggulku daripada lututnya ya. Oke, sekarang letakkan tangannya di depan dada dulu. Gosokkan tangannya supaya hangat telapak tangannya. Kemudian taruh tangannya di perut. Tegakkan badan, tundukkan kepala, tarik nafas panjang dan dalam, hembusin pelan-pelan. Fokuskan perhatian pada nafas, hening sejenak, niatkan saat tarik nafas dan hembusin nafas, benar-benar rileks, nyaman dan tenang. Atur nafasnya, inhale dan exhale dan nikmati nafas yang keluar dan masuk. Kemudian pelan-pelan, pandangan mata arahkan ke arah lantai di depan Anda, mata. Kemudian baru tegakkan kepala, pandangan lihat ke arah depan lagi. Oke, sekarang taruh tangannya di paha. Kemudian pemanasan lagi di area kepala. Inhale, naikkan kepalanya ke atas, tengadahkan. Exhale, tundukkan kepalanya. Inhale, tengadah lagi. Exhale, tundukkan kepala. Inhale, tengadah lagi. Exhale, tundukkan kepala. Last one, inhale, tengadah. Exhale, tundukkan kepala. Kemudian putar kepalanya ke kiri dan ke kanan. Pelan-pelan saja. Boleh 2 kali atau 3 kali. Kemudian setelah itu ganti arah. Nafas dan tenang. Jangan terlalu cepat di pose ini. Kemudian ganti arah putaran kepalanya. Sambil mengatur nafasnya, izinkan tubuh Anda menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh sampai ke organ-organ area perifer, area paling jauh, kemudian kembali ke depan. Oke. Sekarang naikkan tangannya ke atas, inhale, kemudian exhale, kembali turunkan. Kita lakukan pose seperti ini 30 detik ya. Kita mulai. 1, 2, 3, go. Inhale naik, exhale turun. Inhale naik lagi, exhale turun. Inhale naik, exhale turun. Inhale naik lagi, exhale turun. Inhale naik, exhale turun. Lagi inhale naik, exhale turun. Last one, inhale naik lagi. Exhale, turun. Kemudian jalin tangannya, taruh di belakang, buka dadanya. Oke, Dari sini kita akan lipat tubuhnya ke samping kanan dan kiri. Oke. Inhale, lipat tubuhnya ke samping kanan. Arahkan siku. Jadi siku ini arahkan ke arah langit-langit. Nafas panjang. Press panggulnya. Jadi panggul kiri di press. Tulang ini, tulang sikunya arahin ke langit-langit. Nafas. Inhale dan exhale. Tangan dilihat ke atas. Inhale dan exhale lagi. Kemudian inhale dan exhale. Kembali. Sekarang gantian sisi satunya. Oke. Inhale. Exhale. Lipat tubuhnya ke samping kiri. Rasakan ini dibuka ke arah atas, cuman bahu kananku masih belum buka, belum bisa buka banget. Oke ya, nafas, naikkan ke atas, kadang lihat ke arah depan, atas boleh. Oke, kembali. Nah, kepalkan tangannya sekarang, taruh tangannya di pinggang, di pangkal paha. Naik dan turunkan bahunya. Kita coba lagi 30 detik lagi. Inhale naik, exhale turun. Inhale naik lagi, exhale turun. Inhale naik lagi, exhale turun. Inhale naik, exhale turun. Naik lagi, turun, naik, turun. Jadi kita naikkan bahunya, jauhkan bahu dari telinga, naikin lagi, jauhin bahu dari telinga. Sekarang lurusin kaki kanannya, kaki kanan lurus ke depan, buka kaki kirinya, ambil balok, letakkan balok di depan. Kemudian kaki kanannya dibuka sedikit agak lebar. Nggak usah terlalu lebar, 2 balok taruh di depan. Kemudian telapak kaki arahkan ke arah langit-langit, panggul, adjust lagi supaya panggul kanan dan kiri sejajar. Sekarang inhale, naikin tangannya ke atas, exhale, lipat tubuhnya ke depan, bawa badannya ke depan, panjang, pandangan lihat ke arah depan, buka dadanya, kakinya tetap ditaruh. 30 detik, tahan. Nafas lagi. Inhale, nafas lagi. Oke, nafas sampai tenang. Kakinya tarik. Oke, kembali. Dekatkan baloknya, naikkan tangannya ke atas, inhale, exhale kembali. Gantian di kaki sebelahnya. Kaki kanan tekuk, kaki kiri buka lagi lebih lebar. Adjust panggulnya lagi. Telapak kaki arahkan ke arah langit-langit, tempurung lutut otot pahanya kencang. Inhale, naikin tangannya ke atas, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke arah depan. Bawa maju lagi ke depan kalau bisa. Panjangkan tulang belakangnya, nafas ke sini. Inhale dan exhale, nafas. Good. Inhale dan exhale nafas. Rasakan tenang dan rasakan santai. Ingat, telapak kaki tetap diaktifin. Anda akan ngerasain betisnya ketarik, paha bagian dalam juga kerasa. Oke, kembali singkirkan si baloknya. Anda boleh taruh baloknya di samping kanan dan samping kiri. Jadi ketika nanti Anda membutuhkan, Anda tinggal gampang untuk mengambilnya. Kita akan masuk ke posisi kneeling pose. Tadi selimut yang dipakai buat tempat duduk, alas duduk, kita dipakai buat alas tulang kering lagi dan lutut. Pastikan tulang kering dan lutut ke cover semua dengan si selimut ini. Oke. Nah, posisi seperti ini. Kemudian kita akan taruh si balok ini tadi di sebelah bawah. Nah, tapi kita taruh posisinya seperti ini. Oke, nah letakkan baloknya di belakang karena kita nanti akan melakukan usterasan kalau seandainya butuh balok ini. Kalau misalnya tidak, ya berarti mungkin melakukan gerakan yang lain lagi. Jadi pertama begini, letakkan tangannya di pinggang, kemudian kita akan bangun. Nah, elbownya masuk. Oke, putar bahunya ke belakang, tahan. Oke, usterasan. Kalau seandainya Anda mampu, Anda baru taruh balok di belakang. Nah, tidak perlu sampai kayang ke belakang, tidak. Cukup seperti ini saja. Tahan 30 detik. Oke, nah kita ulang lagi. Cuman sebelum masuk ke sana, kita naik turun 30 detik lagi supaya badannya lebih enak lagi. Oke? Dengan cara tangannya taruh di depan saja, kepalkan saja, kemudian naik ke depan ke sana. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, go. Inhale up. Exhale turun. Lagi. Inhale up lagi. Tailbone-nya masuk. Belajar untuk memasukkan tailbone-nya. Inhale up. Ngerilis area psoas muscle yang ada di sini. Oke. Inhale up lagi, kemudian masuk lagi. Inhale up lagi, exhale masuk. Last one, inhale up. Tahan di posisi seperti ini, taruh tangannya di pinggang. Putar bahunya ke belakang. Oke, putar bahunya ke belakang, tailbone-nya masukin lagi. Oke, kalau Anda cuma bisa segini doang, it's okay, nggak apa-apa, segini aja. Tapi kalau Anda bisa, taruh balok deketin di belakang, pegang tangannya di balok. Putar bahunya ke belakang, pandang lihat ke depan atas. Tahan 30 detik, go. Dari sini. Nafas. Inhale dan exhale, pandang lihat ke depan atas. Inhale dan exhale, nafas di sini. Dada dibuka, perutnya dibuka, psoas muscle-nya dibuka, dirilis semuanya. Oke, singkirkan baloknya. Kemudian inhale, kembalikan badannya. Naikkan tangannya ke atas, inhale, exhale. Buka lututnya lebih lebar, selebar matras. Balok letakkan di depan. Kita akan buka badan kita dan dada kita sambil counter di punggungnya. Maju tangannya. Kemudian pegang si balok ini. Turunin kepalanya dan bahunya. Nafas di sini 30 detik. Go. Punggungnya panjang, lurus, tangannya tegap, nafas di sini, tulang belakangnya tetap panjang. Inhale dan exhale, nafas. Oke, sekarang pandang lihat ke arah depan, taruh baloknya di sisi kanan dan kiri. Tangannya maju ke depan lagi. Kemudian angkat kepala, kita lakukan Adho Mukha Svanasana. Angkat badannya lagi, deketin lututnya, jejakkan kaki, inhale, exhale, angkat lututnya, tulang ekor arahkan ke arah langit-langit. Walking dog dulu di posisi ini, inhale dan exhale nafas. Inhale dan exhale nafas lagi. Inhale dan exhale nafas. Kemudian lurusin kakinya, baru turunin pelan-pelan. Tangan tidak dirubah, dekatkan saja telapak tangannya sehingga jempol saling bersentuhan. Kemudian kaki kirinya bawa maju ke depan. Oke. Kemudian taruh tangannya di paha, berdiri, inhale up, exhale press kakinya, tekuk lututnya, press panggulnya. Kemudian inhale lurusin lagi, angkat jari kakinya, exhale lipat tubuhnya ke depan, ambil balok di yang sudah ada, dorong dadanya ke depan, nafas di sini. Oke, inhale dan exhale nafas, inhale dan exhale nafas lagi. Oke, dari sini taruh lagi baloknya, tekuk lututnya, taruh tangannya di lantai, jejakkan kakinya, inhale, angkat lututnya, up, kemudian turun dan angkat 30 detik. Kita mulai, go, angkat, turun, angkat lagi, turunin lagi. Angkat lagi, turunin lagi. Pelan-pelan, jangan dibanting. Angkat lagi, turunin lagi. Angkat sedikit lagi, turunin. Angkat sedikit lagi, kemudian turunin lagi. Pelan-pelan pegang, kemudian naikkan tangannya ke atas. Up, exhale, press lagi. 3 detik saja, 1, 2, 3, kemudian inhale, taruh tangannya di bawah, istirahat dulu, adu muka wirasan, buka lututnya, kembali, adu muka wirasan lagi, tulang belakangnya panjang, nafas dulu, inhale dan exhale nafas, kemudian inhale dan exhale nafas. Telapak tangan tidak berubah, kepalanya diangkat, angkat badannya juga, deketin lututnya, lakukan di telapak kaki sebelah kanan. Bawa kaki kanannya ke depan, kaki kanan sejajar dengan tangan kanan, taruh tangannya di paha, berdiri dulu, dari sini inhale up, exhale press, tahan 3 detik, 1, 2, 3. Inhale, lurusin kakinya, tarik kakinya, telapak kakinya, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan, ambil balok yang ada, pastikan baloknya tepat di bawah bahu Anda, dorong dadanya ke depan, panjangkan tulang belakangnya, nafas di sini, inhale dan exhale nafas, inhale dan exhale nafas lagi. Kemudian dari sini tekuk kakinya lagi, taruh baloknya, turunkan tangannya, jejakkan kaki kirinya ke belakang, kemudian lakukan angkat dan turun kira-kira 30 detik. Kita mulai, go, kakinya tarik, angkat, turun, angkat lagi, turunin lagi, angkat lagi, turunin lagi, angkat lagi, turunin, angkat, turunin, kembali, angkat, turunkan, nafas, last one, angkat, turunkan, taruh tangannya di paha lagi, inhale up, naikkan tangannya ke atas, senyum dulu, exhale press, 3 detik saja, 1, 2, 3, inhale up, taruh tangannya di paha, turunin tangannya di lantai, kemudian mundurin kakinya pelan-pelan, adu muka wirasan lagi, istirahat, inhale dan exhale nafas, kemudian inhale dan exhale nafas lagi. Oke, sekarang Silahkan duduk dulu. Kita akan lakukan pendinginan. Kita akan lakukan bridge still dulu, kemudian akan lakukan gentle twist dengan posisi tiduran. Silahkan Anda water break dulu boleh. Saya akan singkirkan si baloknya dulu. Saya taruh di sisi sebelah sini. Kemudian kita akan tiduran. Silahkan Anda water break boleh. Kemudian supaya Anda bisa melihat dulu saya melakukan, baru kemudian Anda lakukan. Jadi supaya Anda nggak bingung. Jadi pertama kita miringkan badan kita. Oke, ada tiga gerakannya. Kemudian, oke, sama seperti yang 2 hari yang lalu kali ya. Tangannya pastikan ke bawah, tekuk lututnya mendekat dengan tungkai. Kita naikkan ke atas. Bridge still namanya. Inhale dan exhale saat 30 detik seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tekuk kakinya. Kemudian kita miringkan badannya. Oke, tapi tangannya ke samping. Dikit aja. Lalu sisi gantian di sisi satunya. Miringkan lagi. Oke, kebayang? 10 detik baru setelah itu happy baby. Goyangin baru tiduran. Oke, tidurnya pakai balok nanti. Kita mulai ya. Yuk, bareng-bareng sama saya. Deketin si tungkainya dekat dengan punggung Anda. Tangannya menghadap ke bawah. Siap? Kita mulai 30 detik dari sekarang. Go. Naikkan, kemudian turun pelan. Naik lagi, perfect tilt. Kemudian turun pelan lagi. Perfect tilt lagi. Turun pelan-pelan saja. Inhale dan exhale. Oke, kemudian geser panggulnya sedikit. Buka tangannya ke samping, kiri dan kanan. Oke, tahan kira-kira 10 detik. Kemudian gantian di sisi satunya. Tarik, tahan. 10 detik juga. Good, kembali ke tengah. Kemudian tekuk kakinya. Happy baby. Naikkan. Goyangin ke samping kanan, samping kiri. Goyangkan. Inhale dan exhale. Nah, kalau sudah baru tekuk lututnya. Turunin dulu lututnya, kemudian tekuk lututnya ke samping. Boleh miring kanan, boleh miring kiri. Kemudian gunakan si balok yang sudah Anda siapin tadi. Anda gunakan untuk tempat lutut Anda. Nah, seperti ini. Silahkan pejamkan mata, silahkan istirahat kira-kira 1 menit. Silahkan. Atur nafasnya. Pelanin nafas yang keluar dan masuk. Lembutkan nafas yang keluar dan masuk. Niatkan Anda benar-benar sehat. Niatkan Anda benar-benar nyaman. Niatkan Anda benar-benar tenang. Ketika bayimu bergerak, justru rasakan nyaman sekali. Good. Kemudian gerakan jari jemari kaki, gerakan jari jemari tangan. Lalu pelan-pelan buka mata, tekuk lututnya lagi, baru silahkan duduk kembali. Oke. Silahkan duduk kembali, boleh duduk bersila, boleh duduk bersimpuh seperti ini. Kemudian ngobrol sebentar sama dedek bayi. Kemudian letakkan tangannya di depan dada, tundukkan kepala, ucapkan terima kasih kepada dedek bayi yang sudah ikut-ikut semangat, menyemangati bundanya, menyemangati mamahnya untuk beryoga. Terima kasih juga untuk tubuh yang terus sehat sampai detik ini dan seterusnya. Dan dari saya, untuk Anda, terima kasih telah beryoga bersama saya. Semoga Anda semakin sehat. Namaste. Thank you. Nah, gimana? Seger? Sip. Semoga hari ini lebih happy lagi, yang ada keluhan-keluhan semakin hilang dan lebih sehat lagi. Terima kasih buat hari ini dan kita ketemu di yoga esok hari. Dadah.